Baiklah, kita nak sambung kepada soalan nombor dua. Soalan nombor dua, rajah 2.1 menunjukkan dua sel haiwan yang menjalani pembahagian sel X dan pembahagian sel Y. Jadi, kita punya pokok soalan ialah tentang pembahagian sel. Jadi, kita nampak kat sini babnya adalah kemungkinan yang dia nak tanya ialah bab 5 pembahagian sel, mitosis dan meiosis dalam tingkatan 4. Jadi memang selalunya SPM ni dia banyak tingkatan 4. Lebih kurang 60% ialah soalan tingkatan 4 dan 40% ialah soalan tingkatan 5. Kita tengok kepada pembahagian sel X dan pembahagian sel Y. Jadi ada dua jenis pembahagian sel lah kat sini. Kalau kita tengok kat sini, pembahagian sel X ni ini adalah peringkat peringkat di mana kromatik kembang berpisah ke kutub masing-masing. So apabila kromatik kembang berpisah ke kutub masing-masing, jadi ini adalah peringkat apa cuba respon sikit. Peringkat apa ni? Ini adalah peringkat apa dia? Anafasa. Yes, very good. Ini adalah peringkat anafasa. Siapa tadi? Saya. Saya tak nampak siapa tadi. Syafiq. Okay, thank you Syafiq. Okay, jadi kita tengok yang sebelah dia pula, pembahagian sel Y. So kat sini jelas, ini siapa yang berpisah ni? Kromosom homolog. Kromosom homolog berpisah ke kutub yang bertentangan. Jadi jelas kat sini ini adalah anafasa 1. Jadi kat sini ini pembahagian sel X. So ini pembahagian sel Y. Ini adalah jenis pembahagian sel mitosis. Ini adalah jenis pembahagian sel meiosis. Jadi tengok kepada soalan A. Namakan jenis pembahagian sel X dan sel Y. So kata kerja dia, namakan ejaan mesti betul. Keyword dia jenis pembahagian sel X dan jenis pembahagian sel Y. So dia jenis, betul? Keyword dia jenis pembahagian sel X dan jenis pembahagian sel Y. So dia kata jenis. Apabila jenis, sama ada mitosis ataupun meiosis. Kalau anafasa, anafasa 1, itu adalah peringkat, bukan jenis So X adalah mitosis. X adalah mitosis. Y adalah meiosis. Betul tak? Kita tengok pada contoh jawapan. Baik mitosis, meiosis. Kita tengok jawapan daripada Ivana. Okey, betul Okey, bagus Ivana. Mitosis, meiosis. So, dapat 2 markah. Soalan yang kedua. B. Lukis rajah satu sel anak yang terhasil apabila pembahagian sel Y selesai. Jadi kamu kena tengok dulu pembahagian sel Y ni berapa bilangan kromosom dia asalnya. Jadi kalau kita tengok kat sini, sel induk bagi sel tersebut dia ada 4 kromosom. 1, 2, 3, 4. Jadi apabila dia selesai menjalankan meiosis 1 dan 2, maka setiap sel anak dia akan mempunyai 2 bilangan kromosom. Bilangan kromosom sebanyak 2. Jadi induknya, induknya ada, diploid dia ada 4 kromosom. Jadi haploid dia adalah 2. Jadi kena pastikan ada 2 lah. Lepas tu kalau kamu tengok kat sini, saiz dia. Yang ini besar. Yang ini kecil. So kena make sure lukis satu besar, satu kecil. Dan warna. Warna pun berbeza Sepatutnya kamu kena follow lah semua ni. Tapi yang paling penting bilangan kena betul, saiz tu kena betul. Hmm.
Jadi skemanya ada empat lah. Okey. Satu besar, satu kecil. Satu besar, satu kecil. Kan tadi kan? Kiasma, kias mata dia kan? Kau betul lukis lah kias mata. Follow je gambar. Cuba tengok kat sini eh. Selepas meiosis 2 akan adalah satu besar, satu kecil. Lepas tu saiz dia, bilangan dia 2. Lepas tu warna, titik kiasma dia kat mana. Yang ini 1, yang ini 1 kan. Yang ini 1, yang ini 1. Yang ini 1, yang ini 1. Yang ini 1, yang ini 1. Dia akan ada, meiosis ni dia akan menghasilkan 4 sel anak. Dengan bilangan kromosom dalam sel anak tu haploid, separuh daripada bilangan kromosom induk. Kalau induk 4, maka sel anak bilangan kromosom adalah 2. Kena pandai beza eh. Kalau sel anak, sel-sel, daughter cell daripada pembahagian sel tersebut. Kalau anak, baby lah, bayi. Beza eh, sel anak dengan anak, jangan tertukar. Jadi kita tengok jawapan daripada Ivana tadi. Betul tak Ivana lukis? Cuba tengok. Tadi markahnya berapa soalan ni? Markah dia hanya 1. Oh, markah hanya 1. Bila markah hanya 1, maka bilangan kromosom kena betul, saiz kromosom tu kena betul. Masalahnya kat sini, kalau kita tengok yang Ivana lukis ni, saiz sama, betul tak? Jadi salah lah. Salah. Patutnya satu besar, satu kecil. Satu besar, hitam. Lagi satu kecil. Dan ada kiasma. Betul tak? Tengok jawapan tadi. Yang mana Ivana lukis? Yang ni eh? Tapi tak ada, tak adalah kat sini. Bukan macam ni lah. Tengok balik gambar soalan tadi. Ni eh? Okay, next. Kita pergi kepada soalan C1. Terangkan kepentingan pembahagian sel Y kepada manusia. Terangkan. Mesti bersama fakta dengan huraian. Banyak mana nak bagi 2 kat sini kan? 2 markah. Tapi seeloknya bagi lebihlah huraian tu. Jangan bagi 1 je. Takut tak kena dengan skema kan? Kepentingan pembahagian sel Y kepada manusia. Pembahagian sel Y tadi itu adalah meiosis. Apa pentingnya meiosis? Meiosis ni dia akan menseparuhkan bilangan kromosom. Dia akan menghasilkan gamet yang haploid. Jadi apabila berlakunya percantuman, bila dia menghasilkan gamet yang haploid, separuh bilangan kromosom induk, bila berlakunya persenyawaan antara gamet jantan dan betina, dia akan menghasilkan apa tu, dia akan mengekalkan bilangan kromosom yang diploid dalam anak tu. Ingat eh, sel anak. Sel anak tu gamet. Anak tu anak lah. Jadi sekarang ni kepentingan meiosis ni, dia akan menseparuhkan bilangan kromosom. Dia akan menghasilkan gamet yang haploid. Gamet yang mempunyai bilangan kromosom separuh daripada induk. Jadi bila berlaku persenyawaan antara gamet jantan dan gamet betina, dia akan mengekalkan bilangan kromosom yang diploid dalam anak. Dan dia juga, meiosis ni kan ada berlaku pindah silang, mewujudkan kiasmata, titik kiasma kan. Dia akan menghasilkan variasi genetik di kalangan anak. Okay, tengok jawapan Ivana. Kepentingan pembahagian sel Y adalah manusia akan mewarisi trait daripada kedua-dua ibu bapa
Selain itu, bilangan kromosom diploid dapat dikekalkan. Very good. So, dapat satu markah lah, dapat P2. Sebab tu teacher cakap, kena jawab banyak. Bila kamu jawab sikit je, dapat satu markah je. Sepatutnya kamu kena skor 2/2. Target kita, kita nak dapatkan setiap soalan tu markah yang paling tinggi kita boleh dapat. Sayanglah kat sini, kalau tengok kat sini, hanya ada 2 point je. Jadi tak dapat point, terus. Tak dapat full mark kan? Okay, kejap.